Persatuan Pengguna Islam Malaysia berjaya menyelesaikan aduan pengguna yang membabitkan bankrap dan penjara saudara Suradi Darius dari Kelang. Suradi terpaksa meringkuk di penjara hampir sebulan gara-gara tidak mampu membayar jumlah RM50 yang dituntut Jabatan Insolvensi Malaysia. Persatuan Pengguna Islam Malaysia membantu mendapatkan sejumlah bantuan dari orang ramai dan berjaya mengumpul RM16,000 bagi menyelesaikan tunggakan hutang serta membebaskan dari muflis. Hari ini, PPIM menyerahkan cek bernilai RM16,000 kepada Suradi oleh Ketua Penggerak Aktivis PPIM Encik Asnul di Sembang-Sembang Cafe. Sebelum ini, isteri Suradi, Rosna Mat Sailan, membuat aduan kepada Persatuan Pengguna Islam Malaysia di atas kesusahan yang mana suaminya dipenjara akibat gagal membayar tuntutan Jabatan Insolvensi Malaysia. Datuk Dr. Makmur Osman mengambil tindakan segera menghubungi Jabatan Insolvensi Malaysia serta bank yang terlibat bagi mengurangkan jumlah hutang yang tertunggak berjumlah RM50,000. PPIM berterima kasih kepada bank yang terbabit kerana mengurangkan sebanyak RM10,000 dari jumlah hutang sebenar. Banyak terima kasih di atas segala pertolongan, sumbangan dan segala-galanya lah yang telah diberikan pada saya dan keluarga. Terutamanya saya ucapkan kepada media, terima kasih kepada PPIM, Tuki dan semualah yang telah memberi potongan, bantuan dan segala-galanya lah pada saya dan keluarga.